Di Amerika ada disebut Black Lives Matter. Nyawa orang kulit hitam juga penting dan juga maksudnya para imigran. Black Lives Matter didirikan pada tahun 2013 sebagai tanggapan atas pembebasan pembunuh Trayvon Martin. Black Lives Matter Global Network Foundation Inc. adalah organisasi global di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada yang misinya adalah memberantas supremasi kulit putih dan membangun kekuatan lokal untuk campur tangan dalam kekerasan yang dilakukan oleh negara terhadap komunitas kulit hitam. Dengan memerangi dan melawan tindakan kekerasan, menciptakan ruang untuk imajinasi dan inovasi hitam, dan memusatkan kegembiraan hitam. Mereka menyatakan, ini kita memenangkan perbagian langsung dalam hidup kita. Jadi ini sekarang lagi di kota New York, di Union Square, mereka melakukan demonstrasi protes Black Lives Matter. Ini mereka memajang juga foto-foto korban suatu orang kulit hitam yang di korban police brutality ya, keburukan ke polisi. Di sini dipajang foto-fotonya dan mereka melakukan atraksi. Atraksi ya berbentuk demo damai karena di musim semi ini ya karena beberapa kali demo terjadi chaos karena bentrok dengan kepolisian setempat, jadi kali ini mereka melakukan atraksi damai. Ini foto-foto korban police brutality di orang-orang kulit hitam dan kulit berwarna oleh polisi kulit putih.